दिया है, जान तुम्हें देंगे। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, लगा नहीं करेंगे सर। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। तुम मौत का कहना है कि मैंने अभी अभी किसी का खून किया है। सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। पिछले दो घंटे से विशाल तो मेरे साथ था। जेल की वही काल कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, याद रख। Aneh Boni Bos, bukan teteh mendoa. Target selanjutnya Faisal adalah pria bernama Minto. Marketing pemasaran narkoboy milik Tyson. Di waktu yang sama, Amar dan Kasinat menyamar sebagai calon pembeli dari Hong Kong dan Afrika. Namun kebodohan Kasinat membuat penyamaran mereka diketahui oleh Jackson dan Minto. Hal itu membuat mau tidak mau Amar harus menghadapi anak buah Tyson. Ekdam hot mal hai. Tere muh se kala rang nikal raha hai Kalu Ram, phir tune mujhe phasa diya. De. Namun lagi-lagi, Minto yang berhasil kabur dengan membawa narkoboy diselamatkan oleh Faisal dengan menggunakan mobil. Namun pada akhirnya, lepas dari kejaran Amar, Minto masuk dalam perangkap Faisal. Minto pun modar. Kasinat yang berada di TKP melihat keberadaan Faisal, tapi bukan melaporkan hal itu pada Amar. Kasinat malah menceritakannya pada Jibran agar bisa mendapatkan uang. Us maharathi ka naam to batao. Vishal Agnihotri. Target Faisal selanjutnya adalah menghancurkan pabrik narkoboy milik Jibran yang dijaga oleh pria bernama Takur. Keberadaan Faisal dilihat oleh Rizwan, tangan kanan Jibran. Hal itu membuat Jibran semakin yakin dengan ucapan Kasinat. Jibran pun menghubungi Tyson untuk memberitahu jika ada orang yang telah memanfaatkan permusuhan mereka untuk mengadu domba. Dan mengajak Tyson untuk bertemu di sebuah tempat. Namun ketika sedang melakukan pembicaraan
dari balik semak-semak, Faisal menembak Tyson. Hal itu membuat Tyson mengira jika Gibran telah menjebaknya. Tembak-tembakan dan saling bunuh antara kedua kelompok tersebut terjadi. Kedua kelompok pun tewas, hanya menyisakan Tyson seorang diri. Hal itu tidak mau disia-siakan oleh Faisal. Ia pun menembak mati Tyson. Namun tanpa sepengetahuan Faisal, ternyata Gibran masih hidup dan berhasil melarikan diri. Harinya Faisal berencana menuntaskan tugasnya dengan menghabisi Komisaris Kamdep. Tapi ketika sudah membidikkan pistolnya, Faisal mendengar ocehan Komisaris yang mengatakan jika dia sebenarnya sangat senang dengan kematian para penjahat seperti Tyson dan Gibran. Dikarenakan selama ini seragam dan sistem kepolisian telah membelenggunya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu membuat Faisal mengurungkan niatnya untuk membunuh Komisaris. Keesokan harinya, Faisal menemui Jindal di sebuah tempat. Jindal merasa bahagia karena Faisal telah menyelesaikan tugasnya dengan mengira jika Faisal telah berhasil membunuh Komisaris. Faisal mulai menanyakan mengapa Jindal menyuruhnya menghabisi Komisaris yang ternyata adalah orang yang baik. Mendengar Faisal tidak membunuh Komisaris, Jindal pun marah dan menampar Faisal. Faisal mulai curiga mengapa Jindal yang buta bisa dengan tepat memukul tepat di wajahnya. Faisal pun melemparkan sebuah asbak ke arah Jindal. Faisal terkejut ketika dengan sigap Jindal bisa menangkap asbak yang ia lemparkan. Dan ternyata Jindal bukanlah seorang pria buta yang selama ini orang-orang tahu. Sab kuch dekh sakte ho tum. Bilkul achhi tha. Disinilah Jindal mulai mengatakan jika ia sengaja menggunakan Faisal sebagai pion untuk menghabisi musuh-musuhnya. Karena Jindal ingin menjadi penjahat paling kuat dan nomor satu di India. Merasa kesal telah dijadikan boneka bagi kejahatan Jindal, Faisal mencoba menembak Jindal dengan pistolnya. Tapi di saat bersamaan Gibran datang. Faisal pun tertangkap, digebugi, dan diikat pada sebuah kursi. Jindal pun mulai menceritakan kehidupan masa lalunya. Jindal adalah seorang preman yang sangat berambisi menjadi orang kaya dan penjahat nomor satu. Agar impiannya cepat terwujud, Jindal menolak bekerja di pabrik koran milik mertuanya dan memilih bekerja pada Tyson dan Gibran sebagai kurir narkoba. Jindal merupakan sahabat dari Inspektur Karan Saxena yang merupakan ayah dari Amar. Jindal dan istrinya menumpang di rumah Karan. Untuk meloloskan aksinya, Jindal menggunakan atribut polisi milik Karan untuk bertransaksi narkoba. Thanks. Good. Okay. Fikar negeri sir. Barrier get out. Merasa tugasnya sangat berisiko, Jindal yang berhasil melakukan transaksi meminta bagian lebih besar dari Tyson dan Gibran. Tyson yang tidak senang dengan ancaman dan sikap arogan Jindal akhirnya memberitahu Inspektur Karan. Sesampainya di rumah, Inspektur Karan yang sudah menunggu kedatangan Jindal dengan borgolnya ditembak mati oleh Jindal. Istri Jindal yang melihat itu mencoba menelpon Kamdep.
teman Karan yang sekarang menjadi komisaris untuk memberitahukan kelakuan suaminya. Tapi Jindal dengan kejam membunuh istrinya sendiri. Inspektur Kamdep pun datang ke rumah Karan. Dengan kelicikannya, Jindal berpura-pura buta agar kejahatannya tidak diketahui. Di rumah sakit, Tyson dan Jibran datang mengancam Jindal agar tidak macam-macam dengan mereka. Dari sinilah akhirnya Jindal memutuskan meneruskan sandiwaranya dengan berpura-pura menjadi buta agar bisa membalas dendam pada Tyson dan Jibran. Setelah menceritakan semuanya sebelum pergi, Jindal memasang bom tepat di kaki Faisal. Amar yang terus mencurigai Faisal masuk ke rumahnya dan kemudian menemukan file-file orang yang telah Faisal habisi. Setelah selamat dari ledakan, Faisal mendatangi rumah Roma untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi karena terdapat luka di kepalanya, Roma ingin mengobati Faisal terlebih dahulu. Lalu muncullah Amar dari balik pintu. Ia melihat Roma yang sepertinya sedang bercipokan dengan Faisal. Api cemburu pun membara di hati Amar, yang kemudian membuat Amar masuk tanpa permisi. Amar datang untuk menangkap Faisal dengan bukti file-file di tangannya. Faisal meminta pada Amar untuk mendengarkan apa yang akan ia ceritakan. Roma pun meminta Amar mendengarkan penjelasan Faisal. Namun cemburu buta membuat Amar gelap mata. Ia menampar Roma. Amar, tum mere pyar ko gali de rahe ho. Harat ke pallu ke piche chupne wale mard nahi hote. Kemudian Jibran datang membawa kasinat menemui Jindal untuk memberi info jika Faisal telah tertangkap oleh Amar dan akan bersaksi di pengadilan. Jindal mengadakan pesta ulang tahun perusahaan korannya yang juga dihadiri oleh Amar dan komisaris. Melihat Roma, Amar mabok dan nyanyi-nyanyi kagak jelas. Yang kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ho sakta is party ke alam mein khali gilas se hi nasha ho jaye. Kaash kahin aisa hota ek toot bhi jata ishq mein to koi saal mahine mein. Kaash kahin aisa hota. Tingkah Amar membuat Roma sedih dan bingung. Retaknya hubungan Amar dan Roma tidak disia-siakan oleh Jindal. Jindal datang mendekati Roma. Dia meminta Roma agar mau menikah dengannya.
karena Jindal telah lama menyukai Roma. Roma menolak dan mulai mengetahui jika bosnya tersebut tidak buta. मदमस्त चेहरे ने दीवाना बना दिया है मुझे आप मेरा चेहरा देख मैं अब तुम्हारे हुस्न को पिया है नहीं 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 मैं तुम्हारी सहलाने की कभी नहीं हो सकती di kantor polisi Faisal yang ingin menjalani sidang dibebaskan oleh komisaris hal itu dilihat oleh Amar yang kemudian marah pada komisaris karena membebaskan seorang penjahat seperti Faisal. Faisal pun mulai menceritakan jika Jindal adalah orang di balik semua kejahatan selama ini. Dia tidak buta dan dia adalah orang yang telah membunuh ayah Amar. Jindal ne andhe hone ka dhong racha sirf polis ko dhoke mein rakhne ke liye. Apne pita ke jis qatil ki tumhe talash hai wo aur koi nahi Jindal hi hai. Polisi pun mulai menggerebek kantor Jindal. Tapi sesampainya di sana, Jindal sudah kabur dengan menculik Roma. Amar yang curiga ada mata-mata di antara mereka mulai menjebak Kasinat. Bol getar. Le jar se. Aap hamara bishwas kijiye sir. Saleh Gandhi. Agar teer sahi nishane pe lag gaya, to Jindal tak pahunchne ki pehli seedhi mil jayegi. Yang pada akhirnya Amar dan Faisal berhasil menemukan keberadaan Jindal. Amar dan Faisal pun mulai adu tembak dengan anak buah Jindal. Pada suatu kesempatan, sebenarnya Jindal bisa saja membunuh Amar dan Faisal dengan pistolnya. Tapi dia memilih menghadapi Amar dan Faisal sekaligus dengan tangan kosong. Jindal pun mencoba kabur dengan membawa Roma. Lalu Faisal berusaha mengejar Jindal dengan pisau di tangannya. Tapi Jindal mengorbankan asistennya. Dan kemudian mampu menembak dan menyandra Faisal. Amar pun datang menghampiri Jindal. Jindal mengancam menembak Faisal yang membuat Amar kemudian membuang pistol di tangannya. Tak sampai di situ, Jindal menyuruh Amar untuk bersujud dan menggosokkan hidungnya pada tanah. Belum puas, kemudian Jindal menyuruh Amar melepaskan celananya. Tidak mau Amar terus dipermalukan, Faisal menekan pistol dari tangan Jindal yang membuatnya tertembak.
Tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Faisal, Amar pun menembak Jindal hingga modar. Faisal, himmat rakho. Main tumhe dam todne nahi dunga. Dhoka to maine apne zindagi ke saath kiya, Amar. Akhirnya Faisal tewas di pangkuan Amar.